Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahma Wijaya dari kelas A, Prodi D4 Anestesi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kali ini, saya akan melakukan praktek pemeriksaan sistem digestif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahma Wijaya. Boleh saya tahu siapa nama Ibu? Caca. Umur Ibu berapa, Bu? 21. Alamat? Kota Baru. Baiklah, saya cocokkan dulu Bu dan gelang di tengahnya. Catat sama Bu. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen Ibu atau perut Ibu. Ya Bu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu. Permisi Bu. Baiklah Bu, maaf boleh saya buka selimutnya? Baik Bu. Saya sedikit menginformasikan bahwa pada bagian abdomen atau perut Ibu terdiri dari 4 kuadran. Pertama ada kuadran kiri atas, yang kedua ada kuadran kiri bawah, yang ketiga ada kuadran kanan atas, dan keempat ada kuadran kanan bawah. Baik Bu, selanjutnya kita akan ke tahap auskultasi. Untuk mendengar terdapat suatu bising, usus yang normal ataupun yang tidak normal. Juga untuk melihat atau mengecek pada bagian pembuluh darah Ibu, pada daerah abdomen Ibu. Nah, yang pertama kita akan mengecek suara bising pada bagian usus buntu, pada siap kuadran atau perut Ibu. Nah, yang pertama pada bagian kuadran kiri atas. Ibu, saya mulai dari kuadran kiri atas. Kuadran kiri bawah, kuadran kanan atas, dan kuadran kanan bawah. Baik Bu, untuk suara bising usus Ibu itu normal. Nomornya itu Bu, mulai dari 5 sampai 34 kali per menit. Selanjutnya, saya akan mengecek pembuluh darah Ibu di bagian abdomen. Selanjutnya saya akan mengecek bagian pembuluh darah Ibu di bagian abdomen Ibu. Kita mulai dari bagian proboscis dan juga umbilicus. Lalu kita lanjut pada bagian tengahnya. Kanan kiri terdapat arteri dan ares. Di bagian bawahnya terdapat arteri glomerulocalis. Setelah kita melakukan tahap auskultasi, kita akan lanjut ke tahap perkusi. Tahap ini dilakukan dengan cara mengetuk bagian abdomen Ibu yang terdapat 4 kuadran tersebut. Nanti saya akan mengetuk ke 4 kuadran tersebut Ibu untuk dapat bernapas seperti biasa. Kita mulai dari bagian kiri atas. Tarik napas Bu. Napas Ibu seperti biasa, napas biasa. Jangan tegang Bu, untuk napas seperti biasa. Baik Bu, untuk bunyi suara tadi ininya timpangi semua. Setelah kita melakukan tahap perkusi, selanjutnya Bu, kita akan lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap palpasi. Yaitu dengan cara menekan abdomen Ibu secara bertahap, yaitu keempat kuadran yang ada pada perut Ibu atau abdomen Ibu. Baik Bu, saya akan mulai. Yaitu saya akan menekan bagian abdomen Ibu, yaitu di bagian keempat kuadran Ibu. Tarik napas Bu. Buang sepelahan. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Tarik napas lagi Bu. Buang Bu. Nyeri Bu? Tidak. Tarik napas lagi Bu. Jangan tegang Bu. Buang lagi Bu. Nyeri Bu? Tidak. Ini Bu, tarik napas. Buang. Apakah Ibu merasakan nyeri? Iya. Baik Bu, proses selanjutnya yaitu mengecek bagian abdomen. Apakah terdapat appendicitis atau tidak. Kita akan mengecek di bagian kanan bawah ya Bu.
Jangan tegang, Bu. Tarik napas lagi, Bu. Buang. Nyeri, Bu? Iya. Dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu merasakan nyeri di bagian kanan bawah sini, tidak, Bu? Jadi, dapat kita simpulkan atau perkirakan di bagian abdomen Ibu yang kanan bawah ini, Bu, terdapat adanya epididimis atau usus buntu. Untuk pemeriksaan kali ini cukup sampai di sini saja ya, Bu. Maka maaf jika terdapat ketidaknyamanan saat saya melakukan pemeriksaan pada Ibu. Sebelum saya keluar ruangan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baik, Bu. Saya izin keluar ruangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.